Halo, kembali lagi di channel YouTube Gudang Korden. Di video kali ini kita akan mereview tali simbori magnet. Nah, tali simbori magnet ini berbeda dengan tali simbori biasanya. Kalau tali simbori biasanya dia ada bagian benang atau rumbainya seperti ini, dan bagian talinya juga seperti ini. Jadi cara pemasangannya kalau untuk tali simbori yang biasa seperti ini menyamping. Dan kalau tali simbori magnet dia berbentuk seperti ini. Dia bagian benangnya kayak gini. Dan ada bagian mutiaranya. Bagian mutiaranya ini ada magnet dan nanti dia akan menyatu. Nah, tali simbori magnet ini berfungsi untuk mengikat gorden agar terlihat lebih rapi dan lebih simpel. Nah, untuk saat ini tali magnet kita memiliki 6 warna, yaitu warna ungu, warna merah, warna kuning, warna hijau, warna coklat, dan warna abu. Nah, untuk tali magnet ini memiliki panjang dari ujung ke ujung sekitar, kita ukur ya, 50 cm. Nah, tali magnet ini cocok untuk digunakan di gorden blackout yang tebal. Ukurannya lebar 100 cm sampai 120. Jadi dia bakalan kelihatan lebih rapi. Nah, kalau misalkan untuk ukuran 70 cm dia juga bisa, tapi dia cara pemasangannya menyamping gitu. Dan ada hook-nya. Kenapa harus menyamping dan ada hook-nya? Karena kalau misalkan ukuran 70 dia agak sedikit kendor kalau misalkan dipasang dengan cara melingkar gitu. Nah, kita akan coba di ukuran yang 100 cm sampai di ukuran 70 cm. Jadi kita bisa lihat gimana bagusnya, oke. Nah, di sini sudah ada gorden contohnya yang ukuran 70 cm. Jadi nanti kita buat perbandingan dari ukuran 70 cm dan 100 cm. Nah, ukuran 70 cm dia agak sedikit kendor, contohnya seperti ini ya, kita pasang. Dan cara pemasangannya sangat mudah, kita ikat kayak seperti diikat gitu. Jadi bagian benangnya ditaruh di belakang. Dan ini nanti magnet ketemu magnet akan bertemu. Gitu. Dan dia seperti ini, agak sedikit kendor gitu. Jadi masih kurang bagus. Dan kalau misalkan mau pakai tali magnet dengan ukuran 70 cm, dia bisa ditaruh di hook. Di sini sudah terpasang hooknya. Jadi nanti kita pasang menyamping gitu, seperti tali simbori yang biasanya. Jadi tetap kita lingkarkan, baru nanti kita taruh seperti ini contohnya. Nah, di sini udah ada contoh gorden yang ukurannya lebih dari 70 cm, dia ukurannya 100 cm. Jadi kita coba lagi yang 100 cm atau 1 meter. Oke. Nah, kalau untuk ukuran yang lebih dari 1 meter dia akan menahan di tengahnya gitu, jadi dia kelihatan lebih bagus dan lebih rapi. Nah, itu tadi sedikit review tali simbori magnet. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk pemesanan retail bisa hubungi saya Vita ke nomor 0823 1098 9408 atau bisa hubungi saya dengan Balkis ke nomor 0878 3216 5141.